Pemirsa, seorang balita berusia 3 tahun menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Bukannya menyayangi dan melindungi, seorang ayah justru tega mencabuli putri kandungnya yang masih berusia 3 tahun. Dari pemeriksaan polisi, sang ayah bejat yang berinisial TW tega mencabuli putrinya saat kondisi rumah sepi. Pencabulan ini dilakukan rumah pelaku yang berada di Jalan Subur Ujung, Manggarai, Jakarta Selatan. Peristiwa memilukan ini terbongkar setelah korban yang usai dimandikan ibunya mengeluh sakit pada bagian kemaluannya. Tak terima atas perlakuan suaminya, ibu korban melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah bejat ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman kurungan 15 tahun penjara.